Halo teman-teman semua, ketemu lagi di episode kali ini. Kita mau nyobain jalan baru untuk masuk ke Waduk Sermo. Nanti kita juga bakal jalan muterin Waduk Sermo. Kita bisa lihat view-nya. Ada apa aja sih di pinggiran Waduk Sermo tuh? Terus ini kita masuk ke area hutan lindung. Pokoknya pantengin terus ya. Kita bakal jalan asik-asik. Nah, ini kita udah sampai di Tugu. Ini lagi nungguin Mas Kenang. Karena di episode ini kita mau jalan berdua. Selalu berdua sama Mas Kenang. Ini view-nya kalau di Tugu Jogja di pagi hari kayak gini. Banyak juga teman-teman lain yang pada mau sepedaan juga. Area sini tuh sering banget dijadiin tikum, titik kumpul. Mas Kenang di mana ya? Nah, ini dia orangnya. Ini kita lagi jalan menuju ke Nanggulan. Ada keturunan yang seru nih di sini. Jembatannya panjang. Sungainya juga besar banget. Ini masih seger banget nih, lagi awal-awal berangkat. Terus dapat turunan gitu. Jadi menanjak. Dapat turunan lagi. Turunannya lumayan panjang ini. Kalau nggak salah speednya waktu turun di sini tuh nyampe 35-40 deh. Dan tiba-tiba nanjak lagi. Tuh, Mas Kenang sampai masih digil berat, jadi harus off saddle di awal. Ini kita mulai masuk di area Nanggulan, area persawahannya. Udaranya mulai kerasa sejuk banget di sini. Mata juga jadi seger. Karena sepanjang kita ngeliat kanan atau kiri itu ijo semua, ijo persawahan. Ini bener-bener seger banget. Seger di mata. Seger di udaranya juga. Daerah sini tuh selalu indah. Nah, itu ada bukit itu, nanti kita jalan ke sana. Pokoknya stay tune terus ya. Tuh bukitnya di sana. Nah, ini kita mulai masuk ke jalur Selokan Mataram. Pokoknya ada patokannya ini. Patung sapi itu. Kita mulai masuk ke jalur syahdunya Nanggulan. Jalur ini tuh banyak banget yang datang buat ngerasain experience-nya sepedaan di samping sungai kecil. Jadi di sebelah kanan kita bisa melihat ada sungai kecil. Sungai ini tuh sebetulnya jalur irigasi, namanya Selokan Mataram. Irigasi untuk sawah-sawah yang ada di sebelah kiri nih. Kanan kiri sih sebetulnya, kanan kiri ada sawah semua. Jadi sawahnya tuh subur-subur. Itu berkat irigasi ini.
Nah, jalur sorry, irigasi ini, sungai kecil ini ngalir sampai ke Waduk Sermo. Ada bendungan nanti, bendungan besar. Nah, nanti kita OTW ke sana. Ya, pantengin terus ya. Bakal banyak yang seru-seru. Nah, ini sampai di pintu air pertama. Kalau lewat sini tuh, kalau pas alirannya lagi besar, kita dari sebelah kiri tuh suka kena percikan airnya. Jadi kayak seger gitu. Tuh, ada yang nyalip kenceng-kenceng banget. Kita masih jalan terus menyusuri aliran sungai kecil ini, aliran Selokan Mataram. Kita masih jalan OTW ke Waduk Sermo. Buat teman-teman yang suka view-nya, boleh dong minta like-nya, subscribe juga, supaya ntar aku makin semangat bikin-bikin video lagi buat teman-teman semua. Semangat lagi buat jalan-jalan explore tempat-tempat baru. Nah, ini sekarang kita ada di sisi kiri lagi. Sisi kiri aliran sungai ini. Ini udah yang ke berapa kali ya aku lewat sini, aku lupa. Tapi tiap lewat sini tuh selalu seneng banget gitu, karena view-nya tuh selalu indah, suasananya juga selalu seger. Biar udah yang ke berapa kali pun nggak pernah bosan lewat sini. Misalnya teman-teman ada waktu, cobain deh, nyobain jalan sini. Asik beneran rutenya. Gak akan kecewa. Kita masih jalan terus, masih menyusuri Selokan Mataram. Di beberapa jalan ini nanti bakal kecium aroma-aroma pupuk kandang, karena masyarakat di sini banyak yang pelihara kambing, sapi. Nah, biasanya tuh kandang-kandangnya itu ada di pinggiran-pinggiran sungai ini. Itu kayak yang di atas tuh. Tuh, itu kandang kambing. Masyarakat di sini juga ada beberapa yang mandiin kambingnya atau sapinya di aliran sungai ini juga. Nah, ini kita udah jalan keluar dari Selokan Mataram. Kita masuk di jalan besar lagi. Nah, rute ke Waduk Sermo itu jalannya udah bagus banget, alus, alus banget lah ya aspalnya. Teduh juga, banyak pohon-pohon di pinggir jalan. Gono-gono, weh. Tipikal jalannya tuh modelnya rolling, jadi kita bakal nemuin beberapa tanjakan, tapi tipis aja kok, tipis-tipis banget, nggak nancek-nancek banget lah. Terus bakal nemu banyak turunan juga, jadi seru kok ini, rute ini seru banget, recommended lah. Tuh kalau pas di turunan bisa
kencang, bisa high speed. Ini bisa sampai 40-45 loh di sini, di turunan ini. 40-45 km/jam. Seru. Nah, sebelum masuk ke Waduk Sermo, itu setelah hutan lindung itu ada pertigaan yang biasanya kalau ke Waduk Sermo itu kita lurus kan. Nah, sebelumnya itu ada pertigaan arah ke kanan menuju ke Kali Biru. Nah, sekarang untuk masuk ke Waduk Sermo kita lewat situ, lewat pertigaan itu. Nah, jalannya ini. Jalannya menurun terus. Jalannya di sini agak rusak ya, jadi teman-teman pelan-pelan aja di turunannya. Tangan jangan lepas dari handle rem. Karena di tipikal jalan bergelombang gini, apalagi yang rusak gini, waktu turunan bahaya kalau sampai telat ngerem. Nah, ini bagian sini nih. Bagian sini kerasa curam banget. Terus berbelok juga, jadi pelan-pelan aja. Nah, ini di depanku ada mbak-mbak boncengan. Aduh, itu nggak tahu itu pakai parfum apa sampai kecium di. Sampai aku sama Mas Kenang sampai kecium loh. Nah, nanti di depan sedikit lagi ada pos retribusi TPR. Kalau kendaraan bermotor harus bayar. Sepeda motor kalau nggak salah 5.000 deh. Nah, itu harus bayar. Tapi kalau sepeda tetap jalan terus. Nah, ini belok ke kanan. Ini masih sama Mas Kenang. Mas Kenang udah di belakang. Pastiin kondisi dulu karena sebentar lagi kita bakal masuk ke jalan baru. Jalan baru untuk masuk ke Waduk Sermo. Ya, ini. Kalau lurus ke Kali Biru, kita belok ke kiri. Nah, ini lihat jalannya. Langsung nanjak di awal. Halo Mas Kenang. Dia nanjak sambil megang kamera loh. Tangan satu itu. Tanjakannya lumayan asli, lumayan kerasa. Gradiennya sekitar 15-21%. Nanti ada bagian yang 21%. Aspalnya bagus, aspalnya halus, halus banget. Terus, jadi jalan ini tuh di bukit, di tengah bukit. Jadi ada bukit dibelah untuk bikin jalan ini. Jadi kita jalan di potongan bukit. Jadi kanan kirinya itu tadinya bukit-bukit batu ini. Kita jalan di bener-bener jalan di tengahnya. Ini di sini mulai kerasa berat banget. Oh iya, ini di sini deh. Di sini ini 21% gradiennya. Tuh, kita mulainya dari bawah sana tadi. Jadi lumayan banget, lumayan kerasa banget. Ini nafasnya udah mulai berirama. Tuh, Mas Kenang masih sempet-sempetnya tuh videoin. Ini di sini udah mulai nafasnya mulai ngos-ngosan banget karena waktu itu
cuacanya bener-bener panas banget, sumpah. Aku minum air di bidon tuh, airnya sampai anget, kayak minum air anget. Gara-gara cuacanya tuh bener-bener panas waktu itu. Udah panas, nanjak tuh, itu paduan yang sangat joss. Nah, ini udah mulai berakhir. Tanjakannya mulai berakhir. Mulai tipis di sini. Mulai di ujung jalan ini. Ah, sorry, bukan ujung jalan, ujung tanjakan. Nah, ini di sebelah kiri itu pintu airnya. Kalau di jalur yang dulu, lewat tempat yang dulu, sebelum jalan baru ini, kita lewatnya di area yang sebelah kiri itu. Nah, pintunya ditutup tapi nggak boleh masuk. Gimana ya caranya ya, bukit sebesar itu loh dipotong dijadiin jalan di bawahnya. Aduh, nih nafasnya udah ngos-ngosan banget ini. Karena kan perjalanan dari Jogja tuh tadi belum istirahat sama sekali ini. Berhenti aja enggak. Jadi nafasnya masih langsung parkir nih. Oh, masih ngos-ngosan banget ini. Dan begitu lihat warung, aduh langsung bersyukur banget, langsung Mas Kenang parkir. Langsung pesen es teh. Udah minum es teh, udah makan gorengan juga. Sekarang kita masuk ke dalam area Bendungan Sermo. Nah, area ini tuh sebetulnya dilarang untuk masuk, tapi sepeda masih bisa. Kendaraan bermotor yang nggak boleh masuk. Mobil, sepeda motor nggak boleh masuk. Kalau sepeda masih bisa. Kayak nih mas-masnya dua ini. Mereka naik sepeda jadi masih dibolehin masuk. Nah, bendungannya tuh gede banget ini guys, beneran. Nanti kita bakalan muter, jadi teman-teman bisa ngelihat gedenya seberapa sih ini. Tuh, sampai ke sana-sana, sampai ke ujung sana itu. Ntar kita bakal jalan sampai ke sana. Nah, ini sayang banget di sini ditutup, jadi kita nggak bisa lurus sampai ke sana. Kita harus putar balik di sini. Nah, kalau jalan turun itu kita kembali ke awal jalan masuk tadi yang pertama. Yang jalan baru tadi yang tanjakan itu. Nah, kalau mau ke situ lagi lewat yang sini, tapi kita balik lewat yang jalan yang datar-datar aja. Nah, di pinggiran bendungan ini, kalau beruntung nih, nanti teman-teman bisa ngelihat biawak. Di sini masih ada beberapa biawak di perairannya. Aku pernah beberapa kali ngelihat biawak tuh berenang-berenang di pinggiran-pinggiran bendungan ini. Di sini tuh, di bendungan ini banyak ikannya. Cuman untuk di area di sini, khusus di area yang dikasih pagar ini, pemancing nggak boleh masuk. Nanti di area yang sebelah sana yang di luar, kita bakal ngelihat banyak orang yang mancing di sana. Masih sama Mas Kenang. Nah, kita mulai jalan keluar dari area yang tertutup tadi.
kita mau jalan muterin Bendungan Sermo. Stay tune ya guys. Bahkan banyak yang seru-seru di sini. Buat temen-temen yang suka sama konten-kontenku sama video-videoku, boleh dong minta like-nya, di subscribe juga, karena aku bakal tambah semangat kalau teman-teman mau ngasih like and subscribe. Nah, di sini ada dermaga 1, tempat untuk naik perahu. Jadi teman-teman yang pengen naik perahu bisa lewat dermaga ini. Bisa parkir di sini, itu banyak orang-orang yang pada naik perahu. Nah, di atas ini ada restoran yang namanya Top View. Jadi kalau teman-teman naik ke atas itu, kita bisa ngelihat Waduk Sermo dari atas. Kita masih jalan terus. Untuk mengitari Waduk Sermo ini, kita butuh waktu sekitar, aduh berapa ya, aku lupa, tapi jaraknya itu sekitar 17-18 kilo. Jadi selama 17 kilo itu kita bakal disuguhi pemandangan air. Sejuk deh pokoknya. Banyak pohon-pohon juga, jadi walaupun siang-siang panas, tapi tetap kerasa teduh. Sejuk-sejuk aja karena banyak pohon. Terus pemandangannya juga bagus, jadi nggak kerasa ini, nggak kerasa panas. Tuh banyak rombongan-rombongan sepeda motor juga, klub-klub motor yang menuju ke sini untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Banyak juga yang datang ke sini untuk nge-camp. Karena di sini nanti banyak camping ground. Area untuk berkemah. Nanti ya, nanti di depan ada beberapa asik-asik tempatnya. Nah, ini area buat naik perahu yang kedua. Jadi teman-teman yang mau naik perahu bisa juga lewat area yang ini. Nah, Waduk Sermo itu ada di daerah Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya, Waduk Sermo ini jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Jogja. Jadi kalau kita naik sepeda bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2-2,5 jam. Jadi buat teman-teman yang berangkat pagi jam 6 gitu,
nanti jam-jam 8, jam setengah 9 udah sampai sini kok. Nah tuh, dari sini kita bisa ngelihat besarnya waduk ini. Jadi terpampang sampai ke ujung sana tuh. Ngumpulin air segitu banyaknya gimana ya? Iya, gimana ya ngumpulin air segitu banyak? Karena waduk ini, bendungan ini kan buatan ya. Aduh, gak kebayang nih menuhinnya waktu pertama kali bikin sampai bisa sepenuh ini tuh butuh waktu berapa lama. Nah, ini kita sampai ke camping ground yang pertama. Tuh, buat yang mau nginep biar dapet view di pinggir waduk, bisa di sini. Bisa nyewa tenda juga, jadi nggak perlu bawa tenda dari rumah. Harga sewa tendanya untuk yang kapasitas 4 orang itu per malam 100 ribu aja kok. Jadi masih terjangkau lah. Kalau untuk 4 orang bisa nanti patungan, satu orangnya 25 ribu. Kan murah banget tuh. Ini kita udah mulai setengah perjalanan muterin waduk Sermo. Di area sini jalannya agak berlubang, gravel-gravel gitulah. Jadi sebaiknya jangan naik RB lah, naik MTB atau naik gravel gitu, biar nyaman. Ya, kita sampai di camping ground yang namanya Taman Bambu Air. Jadi ada restonya juga tadi di situ. Buat yang mau nginep, di sini juga ada rumah kayu kecil mirip kayak bungalow gitu. Tuh, kayak yang di atas tuh. Jadi di sini ada, di area ini ada beberapa rumah kayu kecil gitu. Buat yang mau nginep, yang nggak mau berkemah, bisa di area yang tadi. Tempatnya nyaman kok. Seru juga, bisa langsung waktu buka pintu bisa langsung view-nya di Waduk Sermo. Nih di bagian sini asik banget sumpah. Ada pohon-pohon kelapa. Terus dekat banget sama air. Ini camping ground yang berikutnya. Namanya Bukit Semar. Nah, itu ada yang baru ngecamp di pinggir tuh, kelihatannya. Nah, nanti gitu kalau bikin tenda di pinggir Waduk Sermo. Seru. Buat yang suka mesti nyobain sih. Karena di sini beneran syahdu, asik. Asik, suasananya sejuk. Banyak pohon-pohon kelapa yang menjulur-menjulur ke jalan. Jadi kayak serasa di pantai, padahal ini di bendungan, di waduk. Asik suasananya. Ini sebetulnya panas loh, cuman gak kerasa karena banyak pohon. Kerasa teduh. Oh iya, itu ada yang mancing tuh.
Nah, di sini kalau mancing modelnya gitu. Banyak orang yang mancingnya sampai setengah leher, sampai leher ke bawah itu masuk ke air. Nah, di sini juga bisa kalau mau naik perahu. Jadi untuk perahu penumpang di sini modelnya kayak gitu tuh, kayak yang di bawah tuh. Bentar ya, itu bisa kelihatan lebih dekat. Nah, itu tuh. Muat banyak. Tuh, cuma satu keluarga besar juga masuk gitu, bisa muat. Nah, ini kita lewat di camping ground berikutnya. Tuh ada beberapa tenda yang dibuka. Nah, tadi kan ada yang mancing tuh yang sampai kelelep. Nah, tuh. Kayak gitu itu mancingnya kalau di sini. Istilahnya tuh land-based popping. Itu salah satu teknik mancing yang disukain orang-orang yang mancing di waduk ini. Ada banyak yang mancing modelnya gitu di sini. Pas lagi jalan gitu ngelihat ada motor diparkir di pinggiran, nggak ada orangnya, taunya orangnya lagi mancing di bawah. Awal dari mulanya. Nah, kita mulai sampai di ujung perjalanan mengitari Waduk Sermo. Jalannya mulai mengecil dan ada tanjakan yang lumayan berat di akhir. Jadi di sini tuh udah mulai prepare kita, mulai prepare nafas, mulai prepare ganti gigi. Nah, ini dia. Dulu waktu pertama kali kesini aku sampai nuntun, guys. Nggak kuat waktu nanjak dulu, waktu masih awal-awal sepedaan sih. Tapi setelah sering jalan-jalan, sering pergi jauh juga sama Mas Kenang ini, jadi di tanjakan ini ternyata masih berat. Tapi nggak nuntun sih, kalau beratnya sih masih tetap aja berat, cuman nggak nuntun lah, masih genjot terus. Nah, di jalan yang bagian aspal ini nggak begitu tinggi tanjakannya. Nah, mulai di sini ini mulai banget kerasa berat ini. Nah, setelah sampai di jalan yang tor ini, asli kerasa ini, mantep banget tanjakannya. Masak ya. Sana. Iya, satu lagi. Gas terus. Kita mulai masuk ke area hutan lindung. Area hutan lindungnya dari Waduk Sermo. Di sini banyak suara-suara burung.
Duh, andai kata bisa dimasukin di video ya, tapi di sini banyak banget suara-suara burung yang buat aku masih asing banget. Suara burungnya tuh suara-suara burung besar. Terus pohon-pohonnya di sini tuh gede-gede banget, jadi rasanya teduh banget. Seger buat nafas juga. Enak banget. Tuh, pohon-pohonnya tuh rindang. Tinggi-tinggi lagi. Jalannya juga turun terus berkelok-kelok. Jadi seru. Asli di sini ngerasain buat nafas tuh rasanya tuh seger banget. Oksigennya tuh kayak pure gitu. Nah tuh, pohonnya tuh tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dan gede-gede. Rindang banget. Teman-teman mesti nyobain deh. Nyobain lewat di sini. Ya, cukup sekian dulu perjalanan kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, makasih banget. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Jadi biar aku makin semangat lagi nanti bikin video-video tempat-tempat yang seru-seru lagi, yang lebih seru lagi. Terima kasih juga udah pantengin channel Pesepeda Biasa. Sepedanya biasa, orangnya biasa, tapi semoga manfaatnya luar biasa. Dah.